Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, salam rahayu buat kita semua ya guys ya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya di kali ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung dan menemukan channelnya Heri Family guys ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Itu gratis. Oke guys, di video kali ini berbagi informasi lagi guys ya, di seputaran warung sembako khususnya guys ya. Di kesempatan kali ini di warung sembako di hari ini harga beras di daerah saya sudah melambung tinggi guys ya. Baru aja kemarin, di minggu kemarin itu naik, ini naiknya sangat drastis sekali guys ya. Naiknya itu kisaran antara Rp25.000 sampai Rp30.000 guys ya. Gak tahu faktor apa yang membuat beras saat ini sangat melambung tinggi guys ya. Oke guys, ikuti terus dan simak terus videonya, beras-beras apa saja yang saat ini sangat melambung tinggi harganya ya, khususnya untuk di era saya ini. Oke, check it out. Yang pertama itu ya guys ya, beras bunga A3 ini guys ya. Beras bunga A3 itu kemarinnya harga grosir itu per karungnya Rp112.000 guys ya, minggu yang kemarin. Saat ini harganya sudah naik Rp3.000 per karung 10 kg bunga mawar, sepertinya bunga segar guys ya, seperti ini naiknya luar biasa. Untuk saat ini Rp115.000 guys ya, naiknya Rp3.000. dan untuk eceran saat ini kita ecer dengan Rp118.000 untuk saat ini. Dan ada juga bunga A3 ya guys ya. Ini bunga A3 ini harganya masih normal, masih harganya Rp112.000, belum ada kenaikannya guys ya. Ini dengan eceran Rp116.000 seperti itu guys ya. Oke guys ya, kita lanjut dengan harga beras yang lainnya guys ya. Seperti halnya juga ini beras cherry tomat guys ya. Beras cherry tomat itu kemarin itu harga modalnya itu Rp12.000 per kilogram, dan saat ini naik Rp1.000 guys ya, dengan eceran Rp14.000 ya. Naiknya luar biasa guys ya. Beras di saat ini tertanggal 17 Februari guys ya, naiknya luar biasa, naiknya signifikan sekali guys, naiknya melambung tinggi guys ya, seperti ini guys. Dan juga ini beras medium ya, beras medium yang saat itu, yang kemarin itu harganya Rp490.000 per karungnya ya. Saat ini sudah naik Rp20.000 per karungnya, menjadi Rp510.000 ya guys ya. Eceran kemarin itu masih eceran, harga di sini masih Rp11.000. Ini otomatis kita tetap naikkan harga ya guys ya. Jadi kita naikkan 500 perak per kilogramnya, jadi eceran untuk saat ini Rp11.500 untuk beras medium yang dari Pakistan ini, yang biasa dibilang di sini beras bulog ya guys, seperti itu guys ya. Juga ini dengan beras bunga melati guys ya. Dengan beras bunga melati ini guys. Dengan beras bunga melati ini yang kapasitas beratnya 45 gram ini naik juga ya, sangat drastis sekali untuk saat kali ini. Biasanya harga kulakan kemarin itu di toko grosir harganya Rp510.000. Saat ini naik luar biasa dengan harga Rp540.000 per 45 kg untuk saat ini guys ya. Harganya naik Rp30.000 guys ya, seperti itu guys ya. Dan harga jualnya kemarin itu di saat harga perkarungan Rp510.000,
dengan eceran Rp12.500. Saat ini naik Rp30.000 per karungnya, dan eceran untuk saat ini dengan harga Rp13.000 per kilogram. Naiknya sangat drastis sekali ya. Untuk saat ini beras bunga melati guys, seperti itu guys. Dan juga ini beras, ini beras dari CM ya, beras CM dengan harga kemarin ini Rp505.000 harga kemarin ya. Untuk saat ini naik menjadi Rp530.000. Jadi naiknya harganya per karung ini, per 45 kg ini naiknya Rp25.000 untuk saat ini guys ya. Naiknya luar biasa. Eceran kemarin itu harganya ini Rp12.000 guys ya. Dan saat ini dengan eceran tertinggi ya untuk daerah saya ecer dengan harga Rp12.500 guys ya. Itulah guys ya, berapa beras yang naiknya luar biasa ya untuk saat ini ya, tertanggal 17 Februari di tahun 2023. Seperti itu guys ya. Naiknya luar biasa, sangat luar biasa ya. Di bulan ini, di bulan Februari ini sudah naik dua kali ya. Sudah naik dua kali ya. Nah, harga beras untuk saat ini nggak tahu faktor dari apa. Yang jelas harga di saat ini naiknya luar biasa, antara kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per karung 45 kg. Oke guys, demikian video saya saat kali ini ya guys ya. Semoga informasi ini seputaran warung sembako, khususnya di saat harga beras di saat ini melambung tinggi dengan harga yang luar biasa guys ya, untuk tanggal 17 jadi 17 Februari di tahun 2023 guys ya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya di kesempatan kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Akhirul kalam, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu buat kita semua. Cekidot.